وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jadi kasihi Tuan Imam seterusnya al-jatah kuasa para jemaah muslimi muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah malam ni kita teruskan pengajian kita dengan hadis yang ke-43 insya-Allah. Pada bab menyatakan widayah tawarusu. Pada bab menyatakan kecintaan itu adalah perkara yang diwariskan. Para hadirin sekalian, ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda daripada Muhammad bin Abdul Rahman am Muhammad bin Fulan bin Talha an Abi Bakr ar-rajul min ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الود يتوارث أو كما قال النبي. Daripada Sayyidina Abu Bakar ibnu Hazin, daripada seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Quraisy, dia telah berkata, aku cukupkan engkau bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Innal wudda yatawarasu. Sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Au kama qala Nabi. Apa makna kecintaan yang diwariskan? Bermaksud sesungguhnya kecintaan kamu kepada seseorang itu adalah peninggalan. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman pada Allah dan Nabi SAW, mesti kita cinta kepada di kalangan manusia. Sama ada mereka itu di kalangan yang mana keluarga kamu ataupun bukan keluarga kamu. Diwariskan bermaksud di segi nasab pada keturunan, ahli keluargalah pewaris kita sebut. Kalau bagi mak, anak dia, anak tu menjadi pewaris. Siapa dia yang mana menyintai di kalangan ahli keluarga, sama ada keluarga di kalangan mereka ataupun keluarga di kalangan sahabat mereka. Contohnya kita hari ini rahimakumullah Allah Ta'ala uji saudara kita yang berada di bumi Gaza ataupun Palestin yang diuji oleh Allah yang luar biasa. Dah luar biasa ujian dia, dan kita tengok ujian ini tidak terhenti di situ, maka teruskan kita sebagai hamba ataupun saudara sama Islam membantu. Membantu para jemaah sekalian dengan beberapa keadaan. Pertama, bantu dengan sebenar-benar bantuan, yakni doa. Kita tidak diuji hari ini rahimakumullah, kita boleh melakukan pertolongan dengan doa. Kerana doa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai, ia panggil apa dah? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Hari ini kita tak mampu nak supply senjata pada dia orang yang sedang berperang, pasal kitanya tak ada keupayaan.
Maka kita boleh hantar senjata yang benar-benar original. Doa lah. Memang kita tak mampu nak hantar peluru, tak mampu nak hantar senjata, tak mampu pasal di sudut zahirnya musuh tu menguasai. Tapi kita ada senjata yang cukup kuat, yakni doa. Bayangkan rahimakumullah, sekecil bumi yang Allah Ta'ala uji rakyat Palestin hari ni, Israel ni sebenarnya, ataupun kita sebut Yahudi ni sebenarnya, mereka ni tak kuat. Mereka kuat tu kerana mereka didokong oleh nafsu mereka semata-mata. Apabila nafsu mereka menguasai, mereka rasa dialah yang paling kuat. Maka apabila kekuatan tu dia merasakan, di samping dia mendapat pertolongan daripada manusia-manusia yang nak merosakkan manusia lain. Kalau kita kata hari ni, yang sekutu dengannya, maka dia berilah apa kekuatan suntikan. Tapi sebenarnya mereka lupa, di sana mereka ada musuh yang begitu kuat sebenarnya. Tentera Islam. Bayangkan rahimakumullah, seluruh dunia mendoakan rakyat Palestin. Hak tu hebat. Seluruh dunia mengkritik, mengutuk Israel. Hak tu lemah. Dalil dia bukti, tuan-tuan tengok, makin dia serang, makin kekuatan dapat. Makin dia serang, makin nampak Islam tu naik. Di segi keuangan, dia tahu orang Islam akan bantu. Tengok Malaysia sendiri pun dah mencapai target. Ingat 10 juta lebih lah. Dapat rahimahumullah. Kata Nabi SAW sebut, apabila orang Islam ni bersatu ataupun duduk atas dasar sayang pada cinta kepada kalangan mereka, maka tengok kekuatan. Ramadan mereka gagal, bunuh ataupun serang Ramadan nak menjahanamkan Masjidil Aqsa, tak berjaya. Berapa tahun dah tuan-tuan serang Ramadan, mari Ramadan serang, 10 terakhir serang. Tengok apa berlaku. Mereka gagal untuk memecahkan bagaimana penduduk yang berada di bumi Gaza tu ataupun di bumi Palestin tadi supaya keluar, tak berlaku. Waktu Nabi SAW sebut rahimakumullah, sebagai orang beriman, apabila sahabat kamu diuji ataupun kecintaan kamu pada sahabat kamu yang disebut hakul muslim alal muslim akhar, hak orang Islam ke atas orang Islam lain pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu menunjukkan rasa cinta kamu melebihi diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di kalangan kamu, hatta yakuna, sehingga dia ni sayang pada sahabat dia lebih daripada diri dia sendiri. Kerana kita ni rahimakumullah, ada sifat yang disebut oleh Nabi wuddal waris, cinta kepada hak Nabi tinggal. Hak Nabi tinggal ni rahimakumullah, bumi hak Nabi tinggal, bumi hak Nabi pijak, bumi hak Nabi doa, bumi hak Nabi menjadi kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Sebelum berlaku peristiwa tahwilul kiblah tu kan, hak tu kata Nabi, siapa-siapa ada rezeki, siapa ada peluang, ada ruang, pergilah kepada tiga tempat ni. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Siapa ada duit pergilah ziarah. Tapi hari ni tak boleh nak pergilah rahimakumullah, satu tempat ni yang dinama Palestin tak boleh nak pergi dah. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Pergi, kata Nabi, kerana di sini adalah sebaik-baik tempat. Kita tahu tuan-tuan, dia tek-tek sangat Mekah ni. Dah, dia akan serang ni. Kerana dia tahu di segi teori Yahudi ni, dia nak sesuatu kekayaan yang akan memiliki, di antaranya ialah mereka buat kajian di bumi Palestin. Hasilnya, buminya dipenuhi oleh keberkatan dan hasilnya banyak. Mereka mencari di antaranya
harta peninggalan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang menyaka di kalangan mereka berada pada tapak Masjidil Aqsa di bumi Gaza tersebut. Dia nak memecahkan kekayaan ini, mereka akan perolehi katanya lah, dengan dia memecahkan, menghancurkan, mengusir penduduk tersebut, dan dia dapat menguasai kekayaan tersebut. Sebenarnya salah di segi tanggapan mereka yang memusuhi Allah. Kerana di dalam surah Ar-Rahman kita selalu baca kan, kullu man 'alaiha fan, setiap benda atas muka bumi Allah ni akan rosak. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yang kekal zat Allah zul jalali wal ikram. Kepercayaan orang beriman, nah, walaupun orang kata di bumi Mesir tu ada kekayaan Qarun yang berada di bumi Mesir, orang Islam tak pernah korek di bumi Mesir untuk mencari kekayaan. Ada tak orang Islam pergi berbondong-bondong ke Mesir korek tanah, pakat korek-korek cari kekayaan harta Qarun? Tak ada rahimakumullah. Kerana kita beriman, setiap makhluk, setiap apa yang Ta'ala beri, hancur lebur. Memang kita beriman, tak ada dah harta tu kalau korek macam mana pun, tak jumpa dah kekayaan istana Qarun, dah tak ada dah. Hancur lebur dah, rahimakumullah. Nah, maknanya kalaulah berimannya orang Yahudi macam tu, maka rosaklah di kalangan mereka. Hak tu mereka ni tuan-tuan Ta'ala sebut kan, walan tarda ankal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya dua kelompok Yahudi dan Nasara, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia tidak akan redha setuju dengan kamu. Dia tak suka sebenarnya dengan kita, rahimakumullah. Dia tak suka hatta tattabi'a millatahum, sehingga orang Islam mengikut jejak langkah mereka. Waktu Nabi sebut shibran bi shibran bi shibran bi shibran waziraan bi zira'in. Ada sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, Nabi sebut hatta law dakhalu fi hadridab, sekiranya kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. Hujridab tu maknanya biawak pasir. Kalau saya pergi ke Mekah pernah tengoklah binatang dab. Nah, dab ni tuan-tuan biawak pasir yang halal makan. Biawak duduk dalam kawasan kita tu tak boleh makan. Jangan duduk-duduk kiah tu. Lama kata dok tu halal makan, gi ambak, gi kejar biawak lautan makan, tak boleh. Hak makan biawak ni belah-belah Kelantan tu siap. Dulu ingat zaman ustaz, ingat kecil-kecil, dia duk kejar ni biawak puak-puak ni agama bukan Islam, dia makan. Kita tak boleh, yang halal bagi kita dok. Jadi nak mudah faham ni, ulama kata dok tu dia punya fizikal dia macam biawak lah, tapi kita tak boleh nak imagine biawak hak halal haram tadi, tapi dia halal makan. Waktu siapa dia pergi ke Mekah ada masalah-masalah penyakit, makanlah apa dia binatang tersebut. Jadi tak katanya siapa dia ada penyakit lelah, asma, amah, makan halal makan. Nah, kata Nabi SAW, manusia akan ikut ni sejengkal, selangkah sejengkal demi sejengkal. Hatta lau dakhalu fi hujridab dakhaltumuh, nastaya kamu akan masuk. Sahabat bertanya, ya Rasulillah, al-Yahud wan Nasara, ya Rasulillah, adakah di kalangan mereka Yahudi Nasara? Apa kata Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Tengok rahimahumullah, jelas kan? Al-Quran Allah Ta'ala turun, mari hadis Nabi nak menguatkan kepercayaan, kebenaran Al-Quran. Maknanya, nak, tak boleh kita kompromis dengan benda-benda ni. Ambil tegas. Jangan ambil mudah rahimakumullah, kerana orang yang ada dalam diri dia, kata Nabi, wudat tawarus, maknanya kecintaan yang Nabi wariskan. Nah, sayangnya kita rahimakumullah, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Ini orang Islam. Orang maki hamu sahabat kita, kita tak senang duduk. Bukan orang maki hamu sahabat kita, kita tumpah maki juga. Tidak. Dengar sahabat kita tak sihat, rasa tak senang nak bantu dia. Tu maknanya. Para ulama tafsir menyebut apa dia? Hatta tattabi'a millatahum, bermaksud sekiranya sehingga kamu ikut apa yang mereka ajarkan.
mau dia redha. Sehingga sekecil-kecil ulama kata apa hak dia buat, kita ikut dia setuju dengan kita. Sekecil-kecil. Pertama apa dia rahimahkumullah? Cara berfikir kita tu tidak mengikut cara Nabi. Cara fikir kita rahimahkumullah. Antaranya fikiran kita ni macam mana? Kuat ibadah ni confirm ke syurga ni. Tu di antara fikir hak tak berapa betul dia panggil. Kuat ni ibadah ni duk zikir lah, duduk sebut istighfar lah, duk baca Quran lah. Kalau mari fikir, kalaulah ditakdirkan aku tak masuk syurga, tak ada guna beribadah. Ini memang merosokkan. Nah, sampai macam tu sekali rahimahumullah, tu kalau kita tengok, ada orang Islam ni dia masih tergamuk, dia kata, kita ustaz negara aman. Kita ni negara kita ni tak ada masalah. Negara kita ni harmoni. Negara kita ni dia panggil tasamuh. Apa makna toleransi? Betul? Tak nafikan negara kita harmoni. Tapi nak cerita ni keharmonian tak cukup keadaan macam ni. Malaikat kita nak orang-orang Islam lain duduk keadaan harmoni juga. Tu baru betul. Tak boleh kita mengatakan itu hak dia. Pandai-pandai dia tangguh. Siapa curuh cari pasal. Aduh. Orang Islam cakap macam tu. Tuan-tuan tak betul lah. Nah, memang bukan dia cari pasal. Ada orang kata dia sanggup kata. Dah tahu kita lemah. Dah. Mengalah je lah. Tahu kita lemah mengalah tuan-tuan. Apa dia asasnya siapa lemah. Kita tak lemah tuan-tuan. Kita sebenarnya ada kekuatan atas Islam. Kenapa dia kata macam tu? Oh ustaz, kita ni tak ada senjata, tak ada apa dia tuan-tuan. Memang di segi zahir tak ada. Hakikatnya kita ada. Kita ada Allah. Intan surullah hayya surkum. Mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala akan bantu. Kita ada doa. Tuan-tuan. Hak Nabi sebut ni tuan-tuan. Benda hak bukan boleh main-main. Hak tu dalam diri kita ni tuan-tuan, bahasa orang kita guna ni tuan-tuan, semangat patriotik dia panggil. Apa makna dia? Hubbul watan minal iman. Sayang pada tanah air rahimakumullah. Kecintaan kita. Nah, Nabi sayang bumi Mekah. Walaupun Nabi berhijrah ke Madinah, kecintaan Nabi pada Mekah tu masih ada rahimakumullah. Tengok Nabi berada waktu mana melakukan ibadat solat. Nabi cinta Mekah ni tuan-tuan, sebelum berlaku peristiwa peralihan kiblat, Nabi mengangkat tangan menadah mendongak ke langit rahimakumullah. Kada nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardauha. Kan Nabi angkat tangan naik. Hak tu kalau berdoa kita mendongak ke langit tuan-tuan, dia antara hak Nabi pernah buat. Kita dah berdoa amin ya Allah. Tuan-tuan tengok ke penduduk orang Arab tuan-tuan. Kalau dia berdoa tuan-tuan, kenapa dia pandang? Karena Nabi pernah mengangkat tangan berdoa pada Allah waktu berada mana sebelum berlaku peristiwa peralihan kiblat. Nabi mengangkat muka menadah tangan pada Allah. Seumpama para ulama Imam Ibnu Katsir sebut macam Nabi minta sesuatu dengan Allah. Jadi kita tak salah doa nuhakak ya Allah mengadu dah. Sehingga Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi. Ubah tuan-tuan mengadap pula kepada arah berada di Masjidil Haram tuan-tuan. Hak tu tuan-tuan rahimakumullah. Nah, cinta Nabi Mekah tu kerana tu tanah air Nabi. Hak tu kita tak boleh nak ambil mudah. Ada orang kata, ala dunia je ustaz. Apa hal dia kata, biarlah. Jangan. Dunia pun kena jaga rahimakumullah. Kau Nabi sebut ni tuan-tuan. Aku cinta bumi Mekah ini kerana beberapa sebab. Pertama, kerana tempat kelahiran. Oh, kita tak boleh tuan. Jangan ambil mudah. Tempat hak kita lahir. Yang kedua, kerana bumi tersebut ada keberkatan. Ada Kaabah, ada keberkatan menjadi pengumpulan manusia seluruh dunia. Jadi kita jangan duduk kata, alah tak ada apalah, itu hal dia lah. Kita jaga diri kita cukup lah. Ada. Betul? Kita jaga diri kita. Tapi kita kena ada sensitif dia panggil. Paling kurang fikirlah rahimahkumullah. Duduk saja-saja Allah sedihnya. Doalah rahimahkumullah. Allah. Kita hari ni tidur. Hujan ni sedap tidur. Makan selera. Nah.
Maknanya komplitlah kita lebih makan tuan-tuan rahimakumullah, tak ada masalah. Walaupun ada di kalangan sahabat kita diuji dak. Susahnya dak macam-macam, tapi setiap ada lagi pertolongan. Baik. Hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maknanya kecintaan itu diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama di kalangan ahli keluarga. Ahli keluarga ni tuan-tuan kita jaga biar cukup makanlah, biar cukup keperluan dia. Yang kedua, yang ketiga, sebahagian ahli keluarga dia panggil apa dia? Anak menantu. Anak menantu tu sebahagian keluarga tu. Jadi ada pak mertua, mak mertua ni bagus rahimakumullah. Dia boleh menantu, wi dia jaga menantu dia macam anak sendiri, alhamdulillah. Tapi ada pak mertua dan ibu mertua, dia menyakiti menantu. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Sedih rahimakumullah. Maka katanya menantunya, mak mertua saya ni ustaz suka menyakiti hati saya. Macam mana saya nak buat supaya dia tidak menyakiti hati saya? Suami saya ni memang baik orangnya. Dia sayang mak ayah, dia sayang ayah dia. Dia sayang juga pada saya kerana isteri. Tapi silapnya dia menyakiti. Macam mana nak selesai? Nah, wallahu alam, sambung lepas isyak. Kita tuan sambung lepas isyak nak selesai dia. Ya, wallahu alam bisawab. Thank you.
salli ala sayyidina Muhammad wa barakatuh. Sidang para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Okey, baik. Masalahnya bila mana ibu mertua dengan pak mertua menyakiti menantu. Hak ni kadang-kadang kena tahu jugalah. Sebenarnya ada benda yang silap, ada benda yang tak perlu dibuat dan tak perlu menghormati dan tidak perlu nak orang panggil menyakiti. Pertama, kesilapan seorang mertua dan menantu bila mana menyakiti menantunya dengan beberapa sebab. Pertama, kerana pilihan suami anaknya ataupun pilihannya tidak dituruti, maka dia menyakiti. Maka menyakiti macam ni, menantu tidak perlu melayani kerana pak mertua dan bapak mertua. Contohnya, kerap sangat dia sebut. Sebenarnya, mak nak kepada si fulanah binti fulan, tapi suami kamu nak kepada kamu. Jadi, dia panggil menyakiti. Apa perlu buat oleh menantu? Jangan hadirkan ke rumah mak mertua. Memang hati-hati hari-hari bergaduh. Nak menjaga keharmonian keluarga dia dengan suami dia, dia jangan pergi. Kalau dah pergi, dia jadi sakit hati dan menyebabkan hubungan dia jadi masalah. Maka tidak menjadi masalah bagi menantu kalau dia, maknanya mertua tadi, dia jangan fikir menantu derhaka sekiranya dia menyakiti menantu dia. Tak payah pergi ya. Suami pun tak boleh nak paksa. Suami kata, jomlah pergi rumah mak, tak nak lah bang. Kalau pergi memang confirm mak akan cakap macam-macam pada saya. Saya sakit hati. Saya hormat pada abang dengan mak abang. Tapi sebabkan dia menyakiti, saya tak nak pergi. Suami tidak perlu nak memaksa. Tengok hukum dia mari, rahimahkumullah. Walah hak tanggungjawab seorang suami ni, ada. Ini tak? Ada dia punya tanggungjawab. Bukan bermakna menggunakan kuasa mutlak. Dia nak meletakkan ketua dalam diri dia ni sebagai ketua, dia memaksa, tak boleh. Kerana ada silapnya atas ibu dia. Kecuali ibunya tidak menyakiti, ibunya seorang baik. Baik sangat mak mertua ni. Menantu tak nak makan, rela suap menantu. Baik sungguh. Pak mertua ni memang sayang. Loh, mana isteri kau tak balik ke? Taulah ayah dia tak nak balik. Kenapa tak nak balik? Mak rindulah nak tengok menantu. Nah, kenapa isteri kita tak nak balik? Isteri kita ni memang tak suka kepada ibu mertua. Kenapa dia tak suka? Kerana ibu mertuanya miskin. Hak tu kategori lain pun tak. Ada orang kan dia berjalan berjinjing rumah mak mertua dia. Allah. Dia duduk dalam kawasan bandar. Sya'alam. Balik kawasan pedalaman. Kena duduk di kawasan Gua Musa. Rumah kampung kan. Nah, menantu berjalan begini. Jinjin tau tak? Masa kita berjalan tempat licin kan? Jinjin je lah. Pak mertua dia tengok. Jadi tengok dia. Nah, dia tak selesa. Jadi kalau dia tak selesa, tugas suami menasihati dan memberi peringatan. Kalau isterinya tak nak balik, terpulang pada dia. Lepas je tanggungjawab. Jangan kita sampai membawa kepada permusuhan, jangan. Ni ada orang dia boleh bercerai, rahimahullah. Bercerai pasal apa? Bini tak nak balik rumah dia pasal? Tak boleh, jangan cerai. Habis tu, kahwin seorang lagi. Selesai masalah. Kahwin seorang lagi, selesai masalah. Betul? Itu Islam ni, dia ada solution dia. Asing tempat tidur contohnya. Disebabkan kau buat perangai macam ni, malam ni abang tidur kat luar. Supaya ajar isteri tak. Bukan terus belasah, bukan terus pukul. Bukan terus maki, bukan terus hamun. Asing tempat tidur. Malam ni, malam esok, malam lusa. Tiga hari abang tak tidur dengan kamu. Katanya isteri, selamanya pun tak apa.
Ha, jenis bini macam tu ada. Tak apa bang, tak malam ni selamanya apa tak apa. Kalau jenis bini macam ni rahimahkumullah, jangan cerai. Kahwin seorang lagi. Supaya dia tahu. Sungguh rahimahkumullah, pasal kita ada tanggungan dengan dia. Cerai tak selesai masalah. Nabi tak suka bercerai ni tau. Macam mana Nabi tak suka anak angkat Nabi Zaid bin Harithah bercerai dengan Zainab. Nabi tak suka. Nabi stay hold. Kata Nabi tangguhlah dulu Zaid. Stay bicara dulu. Tak ada musyawarah ke antara kamu berdua. Oh, tak apa ya Rasulullah balik semula musyawarah. Tapi gitulah Zainab ni buat lebih kurang. Memang dia. Baiklah, dia punya double standard dia tu tidak memandang Zaid tu sebagai suami dia dan menyebabkan dia rasa muka hamba rahimahumullah. Nabi stay hold dulu nak tak nak bagi bercerai. Bukan kita suruh bercerai, tidak. Mengahwini kamu seterusnya supaya hubungan kamu jadi baik. Macam mana tetap? Pertama ikut cara Nabi sallallahu. Nasihat. Tak dengar nasihat lagi. Nah, pertama bukan sekadar nasihat, mesti disusuli dengan doa. Hak tu suami kalau dapat isteri hak jenis keras sikit, hak payah nak dengar ni nasihat, doa rahimahullah, bangun malam doa, hak paling molek munajat pada Allah. Suami ni kadang-kadang ada ego dia juga kadang-kadang. Dia fikir kuasa dia ni. Eh tuan-tuan, kalau laki bangun menangis kerana Allah, tuan-tuan, ainan bakat min khasyatillah, kata Nabi, mata menangis kerana takut pada Allah, kerana takut dia jadi lelaki dayus, haram api neraka untuk dia rahimahumullah. Tuan-tuan, nah, mintalah doa pada Allah. Sujudlah tuan-tuan rahimahumullah. Jangan marah. Tak. Mak mertua orang tua pula, janganlah sampai hina menantu. Cucu aku ni kalau kahwin dengan dulu hak salun seorang lagi, nampaklah dia punya kacukan dia tu. Macam Pakistan tak Pakistan dah. Ni kahwin hak ni tengok, cucu aku kenapa macam ni, ni nak kata gelap tak gelap juga, nak kata putih tak putih juga dah. Kecewanya dia pasal dulu kalau boleh menantu waktu lawan dengan anak dia, dia duk bayar. Hidup panjang, tubuh tinggi, katinya gini-gini. Ha, comel keturunan dia. Tiba-tiba boleh hak rendah. Dah lah rendah kotak pula. Dah lah kotak hitam pula. Ah, sudah. Jadi dia kata, macam manalah keturunan aku. Jangan bimbang, kata Nabi, kerana di hari akhirat zuriat kamu yang baik itu akan menjadi keluarga yang baik. Rahimahkumullah. Ah, yang main rahimahkumullah. Sidah hadirin hadirat sekalian. Wuduh dunia tak apa, jangan wuduh akhirat. Capik dunia tak ada masalah, jangan capik akhirat. Buta dunia tak apa, jangan buta akhirat. Nah, kita hari ni bimbang kan. Tak apalah tuan-tuan, tak berapa nak hidup macung sangat dunia, ya penting akhirat macung hidup dia. Nah, sedetah sunnatullah, ketentuan Allah kan. Allah, banyak je cubaan dugaan ni tuan-tuan. Hak tu Nabi sebut tanggungjawab kamu, di antaranya kata Nabi SAW, kena menghubungkan ataupun meletakkan kasih sayang. Kerana aku meninggalkan di antara kata Nabi SAW, wudi yatawa rasu, yakni di antara yang aku tinggal kecintaan kamu yang aku wariskan kepada kamu. Maknanya jangan menyakiti. Jangan kita sebagai seorang muayyah menyakiti menantu ataupun anak menantu. Jangan juga kita menyakiti anak kita dah berkahwin. Jangan mengharamkan benda yang halal oleh syarak. Contohnya, aku haramkan air susu aku terhadap kamu. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Jangan. Jangan sewenang-wenangnya mengungkapkan perkataan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sama juga, aku tidak halalkan nafkah yang aku telah beri pada kamu dulu. Tak betul tuan-tuan. Jangan jadi amalan gulungan Yahudi, gulungan-gulungan sebelum Islam. Sebelum Islam, mereka mengungkit tuan-tuan. Dia ungkit apa yang dia buat. Seperti mana mengungkitnya Abu Lahab terhadap isteri dia. Seperti mana isterinya mengungkit terhadap Abu Lahab. Orang musyrikin tu, tuan-tuan, yang mengungkit je kerja dia. Muhammad dulu, dia susah lah. Dia dah anak yatim lah.
Inilah anak yatim. Ibu dia tu menyusu tu, ibu dia. Dengan namanya Siti Suaibahnya, Halimatu Sa'diyahnya, macam-macam. Susuan Nabi kan. Dia kata, tak ada apa Muhammad ni. Nah, lalas sekali, umur 40 tengok tunjuk belagak dia sebarkan agama. Dia tak mengenal ke agama nenek moyang dia dulu? Begitu lebih kurang. Katanya di kalangan mereka pula, nah, di kalangan keturunan Quraisy kata, Muhammad ni tak ada masalah. Nah, dia menyebar ke benda yang hak. Nah, walaupun di kalangan mereka ada yang mana tak setuju tapi tidak memusuhi Nabi. Tak apalah dia nak cerita benda molek, kita dengar aja. Kamu tahu dah. Di sebalik apa hak dia sebar maklumat tadi yang duk viral tu mempengaruhi keturunan tau. Kata begitu. Apa masalah dia? Masalah dia, kamu tengok apa akan berlaku. Apa mereka takut? Bila mana penduduk di kalangan keturunan Quraisy, di kalangan keturunan bahasa Arab yang berada di Mekah dan Madinah sudah nampak dia punya kebaikan, maka mereka berbondong-bondong nak menuju kepada Islam. Waktu iza ja'a nasrullahi wal fath. Kamu tengok tu, tu tanda-tanda. Wa ra'aitanna sayadkhulu. Maknanya kamu akan tengok manusia tu berbondong-bondong nak menuju kepada agama Allah. Sebenarnya tu musuh paling takut. Nah, maka melihat seolah-olah tamparan hebat bagi dia. Tugas kita umat Nabi ni tetap pertama penutup pada malam ni, jaga sunnah Nabi alaikum bisunnati. Atas kamu sunnah aku. Sunnah yang Nabi tinggal di antaranya ialah mendirikan solat secara berjemaah. Yang kedua menghubungkan silaturahim. Yang disebut silaturahimi, menghubungkan balik. Yang ketiga, cinta kepada saudara Islam sesama kamu. Yang keempat, jangan kamu berkelahi, damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Yang kelima, pastikan harta kamu infak fi sabilillah. Kalau tetap buat ini, insyaAllah, kita akan selamat bukan sekadar dunia mahupun akhirat. Boleh tuan-tuan eh? Wallahu a'lam. Ustaz ambil masa lewat sikit pada malam ni. Terima kasih semua telah kesudian menunggu walaupun lewat. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang ustaz sampai baik itu datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya, semua kemaafan. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم اهدنا الصراط المستقيم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته